Oke teman-teman, ini lagi di kebun nebangi bambu. Ini ketemu ayam pelung di kebun-kebun bambu. Tadi kokok terus, saya dengar kokoknya panjang. Deketin lari dengan dia. Mereka ini endemik di daerah Cianjur ya. Rata-rata kalau rumah warga di sini biasanya ada ayam pelungnya. Makanya nggak heran di tempat yang gelap gulita ini. Ini nggak tahu. Ini daerahnya bambu-bambu, batu-batu. Di dekat rumah ada kayak bukit gitu. Tuh ketemu ayam pelung, saya perbesar ya teman-teman. Tuh punya warga sini tadi kokok terus, panjang kokoknya. Cuman dideketin orang takut sih. Nah, ini memang kayaknya endemik ya di daerah Cianjur. Walaupun di daerah lain juga udah banyak yang mernakin. Pelung ini sih berdasarkan catatan literatur kan udah mulai dikembangkan oleh masyarakat di Cianjur di daerah Warung Kundang sekitar tahun 1850 ya, zaman Belanda, oleh apa orang ini ya, orang dari kecamatan apa itu, Warung Kundang ya. Tuh. Daerah berbatu ini, bawah-bawah sawah. Tuh, di kebun kayak gini aja ada. Tadi saya denger kokoknya ini ya, jelas banget. Nah, ini cerita sekilas pelung yang memang merupakan salah satu ayam yang endemik di daerah Jawa Barat. Ini daerah bukit sebelah rumah, dekat rumah ya, bukit isinya pohon bambu semua. Tuh ketemu pohon ayam pelung. Terus itu kampung. Oke gitu teman-teman, saya juga melihara ayam pelung, cuman kokoknya bagus dia. Kokoknya ini kayak semacam ayam hutan, dia tinggal di sini. Tuh. Kokoknya bagus, jadi kokoknya itu panjang, kurang lebih sampai 14 ya, 12 sampai 15 detik lah. Terus dia nggak cuman dilihat panjangnya, cuman dilihat iramanya juga kan, ada lengkungnya, ada itu kan. Nah, itu sekilas tentang ayam pelung ya. Ini bahkan di tempat yang belukar ada kampung-kampung di sebelah, ayamnya juga cuman liar gitu aja, kayaknya kebanyakan ayam pelung tuh. Oke teman-teman, kalau saya juga pelihara pelung. Nah, pelungnya lumayan bagus. Kalau teman-teman nanti ada yang minat pelung, bisa pesan ke saya ya. Saya biasa meliharanya ayam bangkok di rumah, cuman ya akhirnya karena tinggal di Cianjur, seneng juga melihara ayam pelung. Bisa via dikirim ya, kalau deket daerah kayak Tangerang, Jakarta. Ini yang keturunannya super tuh bagus ya kokoknya, dinilai dari durasi panjangnya, terus ada cengkoknya enggak gitu kan. Ini kampungnya. Oke gitu aja teman-teman. Salam seduluran dari saya Agung dari Cianjur, Jawa Barat.